AC Milan kini dianggap punya skuad lebih kuat ketimbang musim lalu. Jurnalis Carlo Pellegatti yakin AC Milan kini memiliki skuad yang lebih kuat ketimbang musim lalu. Namun starting eleven tampaknya masih perlu dievaluasi. Rossoneri merupakan salah satu tim yang paling aktif pada bursa transfer musim panas ini, mengingat mereka mulai mengambil langkah Juni lalu dengan Mike Maignan, Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Brahim Diaz, Fude Balotelli, Olivier Giroud, Alessandro Florenzi, Pietro Pellegrini, dan Timo Bakayoko, didatangkan plus Shaka Traore, Yashin Adli, dan Junior Mesias, mengikuti pada hari terakhir Mercato. Saat berbicara kepada Tutti Convocati, Pellegatti yang merupakan jurnalis ternama dan fans Il Diavolo, memberikan evaluasi mengenai Mercato Raksasa Serie A tersebut. Milan jelas lebih kuat sebagai skuad secara keseluruhan ketimbang tahun lalu. Perlu dievaluasi apakah mereka lebih kuat pula di starting eleven, ujarnya. Sementara itu, Pellegatti juga memberikan dukungan untuk Mesias, yang akhirnya didatangkan untuk mengisi posisi playmaker. Fans sejatinya siap menyambut Roman Favre dari Brest. Namun situasi justru berubah mendekati penutupan bursa transfer, dan raksasa Serie A tersebut beralih ke penyerang 30 tahun tersebut yang disambut respon beragam. Saya mendengar beberapa cercaan soal Junior Mesias, hanya karena pada usia 24 tahun, ia bukan pemain profesional dan bermain di turnamen amatir UISP, imbuhnya. Singkatnya, Pellegatti tampaknya yakin akan kualitas pemain asal Brasil tersebut, atau setidaknya, yakin ia layak mendapat kesempatan untuk unjuk kebolehan. Samu Castileo tidak akan hijrah ke Hertha Berlin. Samu Castileo ternyata tidak akan merampungkan transfernya dari AC Milan ke Hertha Berlin pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin, meski spekulasi yang beredar menyebutkan sebaliknya. Sumber asal Jerman Bild menyebutkan bagaimana Hertha Berlin belum lama ini telah mencapai kesepakatan dengan Rossoneri untuk transfer Castileo. Mereka menegaskan bahwa bintang nomor 7 klub tersebut akan hijrah ke Bundesliga dengan status pinjaman kering tanpa pilihan atau kewajiban pembelian yang disisipkan dalam transaksi tersebut. Menurut kabar dari jurnalis Sky Sport Gianluca Di Marzio, upaya final sejatinya telah dilakukan oleh klub Bundesliga tersebut untuk mendapatkan servis winger 26 tahun tersebut. Namun sayangnya, tidak berhasil membuahkan hasil yang diharapkan. Mantan bintang Villarreal tersebut tidak akan bertolak ke ibu kota Jerman, mengingat waktu yang tersisa sebelum bursa transfer musim panas kemarin sangatlah sempit. Masa depan pemain berkebangsaan Spanyol tersebut memang telah menjadi saga tersendiri sepanjang Mercato kemarin, bahkan hingga hari terakhir. Selain itu, perseteruan antara agen-agennya semakin menambah rumit situasi. Akan tetapi, ia kini bakal bertahan di Milan setidaknya hingga Januari mendatang. Kendati demikian, Castileo kemungkinan tidak akan mendapat banyak jatah waktu bermain musim ini, mengingat Alexis Lemakers merupakan starter yang tak tergantikan di skuad Stefano Pioli saat ini. Selain itu, Rossoneri juga memiliki Alessandro Florenzi dan Junior Mesias yang bisa bermain di posisi winger kanan. Punya Bakayoko, Adli, dan Tonali, Milan persiapkan kepergian Cassie. AC Milan telah memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer musim panas ini dengan saat ini memiliki 3 bintang menarik yang diduga sebagai persiapan kepergian Frank Cassie. Rossoneri akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan Bordeaux untuk mengamankan transfer Adli setelah menjalani negosiasi selama berpekan-pekan. Dan menariknya, gelandang 21 tahun tersebut akan tetap membela klub Ligue 1 dalam status pinjaman hingga musim panas 2022 mendatang. Menurut pemberitaan dari Totosport, transfer tersebut mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan kepergian Cassie pada akhir musim depan. Tentu saja, pemain internasional Pantai Gading tersebut
merupakan sosok yang hampir tak tergantikan di tim. Namun perkembangan Sandro Tonali, kedatangan starlet Perancis, dan masa pinjaman 2 tahun tim membakaya ke dari Chelsea mungkin akan membuat perpisahannya tidak terlalu menyakitkan. Kontrak gelandang 24 tahun tersebut sendiri akan berakhir pada 2022 mendatang. Dan setelah awalnya ada optimisme berhembus terkait pembaruan kontraknya, situasi tampaknya telah berubah. The Rossoneri terancam akan menghadapi negosiasi sulit lainnya. Tonali beri tanggapan usai kembali ke tim Italia U21. Gelandang AC Milan Sandro Tonali memberikan tanggapannya setelah kembali ke tim Italia U21 dengan menegaskan hal tersebut baru permulaan baginya. Peningkatan Tonali di level internasional terbilang cukup tajam mengingat ia terlibat di Piala Eropa U19 bersama Italia pada tahun 2018 dan mengantarkan mereka sampai partai final. Pada November 2018, ia dipanggil untuk pertama kalinya di tim senior oleh manajer Roberto Mancini dan kembali dipanggil pada Oktober 2019 untuk laga kualifikasi Euro 2020 melawan Yunani dan Liechtenstein. Gelandang 21 tahun tersebut mencatat debut senior internasionalnya pada 15 Oktober 2019 dengan masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan tandang 5-0 atas Liechtenstein. Namun ia kembali ke tim Italia U21 sementara ini guna membantu perkembangannya dan mengurangi tekanan di pundaknya. Bintang muda Italia tersebut pun berbicara kepada FIGC atau Federasi Sepak Bola Italia terkait ambisinya di tim nasional dan tampaknya memberi kode kuat bahwa ia ingin menjadi bagian tim senior sesegera mungkin dan bahkan membahas rasanya menjadi leader dan bersama Rossoneri. Bagi saya, U21 adalah titik awal dan sebuah permulaan. Selalu menjadi emosi tersendiri mengenai jersey tim nasional. Anda harus bangga melakukannya. Kemudian bersama fans di stadion segalanya menjadi lebih mudah, ujarnya. Tak mudah mengawali siklus baru, tetapi kami semua bersedia mengenal satu sama lain secepat mungkin, yang merupakan hal terpenting untuk dilakukan. Mengingat kami hanya memiliki 2 hari untuk bekerja sebelum memasuki lapangan. Apakah saya seorang leader? Ya, tetapi terlepas dari itu, kami adalah kelompok tertutup. Bahkan mereka yang tidak bermain di klub mereka sedang berusaha memberikan segalanya. Semua orang harus membuktikan mereka bisa berada di sini. Di Milan, tujuannya jelas. Kami selalu membidik maksimal dan naik setinggi mungkin.